Menghiasi bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, Medco Energi Bangkanai LTD, Medco ENP, menggelar 665 paket sembako kepada masyarakat kurang mampu di 5 desa binaan sekitar area operasi dan 4 panti asuhan pada Kamis 13 April 2023. Paket bantuan tersebut diserahkan Medco E dan P kepada masing-masing kepala desa, yakni Desa Karendan, Haragandang, Muara Pari, Rahaden, dan Lueh Hulu. Setiap desa mendapat 110 paket bantuan. Medco E dan P juga menyalurkan paket bantuan melalui 3 organisasi kewartawan di Barito Utara, yakni PWI, IWO, dan IPJI. Kepala Desa Karendan, Riki, mengapresiasi Medco E dan P yang telah menyalurkan paket bantuan berupa sembako kepada warganya. Ia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada manajemen Medco Energi Bangkanai, LTD. Mudah-mudahan masyarakat dapat memanfaatkan paket sembako ini dengan baik. Dan semoga Medco dilancarkan kegiatan operasinya di Barito Utara ini, khususnya di Desa Karendan. VP Relation dan Security Medco E dan P, Arif Rinaldi, mengatakan, pemberian paket sembako pada bulan suci Ramadan ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian perusahaan kepada masyarakat kurang mampu di area operasi. Dan semoga bantuan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat yang sedang menunaikan ibadah puasa. Dari Barito Utara, Mardedi Syarbani melaporkan.